Tes tes. Jadi video kali ini gue mau jelasin di lin tips cara main lin di PvP, lawan linnya juga ya. Jadi pertama kalian harus butuh yang namanya ini grapple. Grapple itu apa sih? Cybernetic arm. Itu tips pertama, oke. Okay? Tips kedua itu bebas satu relic. Yang penting mungkin bisa buat nambah damage kayak black hole atau survivability, mungkin bisa ini alternate destiny ataupun omnium shield, dia bisa dua-duanya, survivability sama damage juga ya. Kalau kita tembusin dia kan ada efek 25% apa ya, itu kalau di PvP kan bintang 5 semua 25% selama 7 detik. Ini ningkatin damage juga. Atau enggak si Koan ini. Ini bisa nge-stun musuh juga, lumayan damage-nya. Bisa nge-control musuh juga. Tapi kalau lawan Lin itu kalian jangan pakai yang namanya magnetic pulse ya. Dia tuh kayak enggak terlalu berguna gitu. Dia cuma ngelepasin efek kontrol, terus nggak bisa dikontrol sama musuh sama sekali selama berapa detik, selama 5 detik. Itu nggak terlalu berguna untuk lawan Lin. Mungkin kalau buat yang lain lawannya mungkin bisa. Ini tips selanjutnya, line up kita buat lawan Lin atau enggak kita pakai Lin juga. Nah, pertama kita pakai Lin. Ini buat Frost. Kita di sini pakai Coco Ritter. Ini line up terkuat untuk saat ini menurut gua ya. Lin, Coco Ritter sama Sakifua. Kalau Vault, kalau kalian mau Vault, kalian bisa pakai Nemesis sama Samir. Nah, ini tips selanjutnya gue kasih tahu, di skillnya itu dia punya weapon master ini, weapon master. Dia punya efek masing-masing ya, berbeda ya masing-masingnya. Kayak flame efeknya apa, physical efeknya apa, terus balance efeknya apa, frost efeknya apa. Nah, yang ngaruh banget itu di Vault kalau buat PvP. Karena dia bisa ada peluang buat ngereset dodge kita 65%. Jadi nggak selalu ya, tapi ya cuma 65% kemungkinan doang. Oke, selanjutnya kalau kita pakai Lin dan lawannya Lin juga, ini gua kasih tips yang paling penting. Kalian pergi ke settingan other, terus visibilitas skill kita turunin setengah aja. Ini gunanya buat apa? Nanti kalau di apeknya kan lawan by one nih, yang musuhnya skillnya kelihatan banget, yang punya kita enggak ya kan. Nah, kita itu harus hindarin yang namanya domain realm domain, apa sih namanya ya, bentar lupa ingat gua. Ini Moonlight Realm nih kan, dia kan punya efek begini. Dia kalau ada musuh di deketnya di area ini, dia itu nge-spawn bunga-bunga yang nge-damage terus-terusan gitu tuh. Nah, terus-terusan gitu. Jadi kita tuh harus ngindarin punya dia, domain dia, kita nggak boleh di dalam domain dia. Nah, tapi usahakan kita keluarin domainnya itu di area dia berada di mana kita itu. Makanya fungsinya grapple itu di situ. Misal itu musuhnya, nah kita grapple ke sana dulu kan. Malah ini yang ke grapple sini ya buat gambaran, kita ke grapple ke musuhnya kan deket. Nah, kita keluarin gini,
Nah, sebelum kalian keluarin, nah itu tadi kan ngeblink tuh, itu ada efek dari dia tuh 10 detik. Ini blink, ini blink dari Lin-nya itu. Itu berlaku kalau kita pegang senjatanya Lin ya. Kalau nggak pegang itu nggak bisa. Jadi kalau udah keluarin itu, kita bisa ada kemungkinan ngeblink. Itu pasti sih, setiap 10 detik itu pasti sih. Nah, tips untuk ngeluarin itu biar nggak kemana-mana, maksudnya biar kita tuh tetap bisa ngekontrol Lin kita, lo harus lompat dulu baru nyalain. Jadi lompat sekali nyalain, ketika nyala kita dihit itu ngeblink, itu nggak nyemplung ke laut di area luar area itu kan ada ini kan, kalau di PvP kan di Apex kan ada airnya kan. Nah, kita nggak nyemplung di situ. Terus sama pas discharge juga, kalau kita discharge-nya ke Lin itu harus lompat sekali aja. Jadi sebelum gini nih contohnya, nah ini kan kita punya discharge nih, kita lompat discharge gitu, nggak boleh kalian langsung discharge gitu, karena itu bisa nyemplung, kitanya tuh nyemplung dari luar arena itu ada lautan gitu, air itu batasnya itu buat kita gelut. Nah, kita nyemplung di situ, kita yang mati malah. Itu sakit banget tau. Oke, kita coba aja ya, di gameplay langsung aja. Ini sekarang pakai Frost ya, kita ya pakai Frost. Lin Frost. Aduh, ini jamnya sisa 10 menit lagi. Apakah cukup buat hold? Atau enggak kita di terpisah aja ya kali ya videonya ya. Nah, nunggu musuhnya dulu. Ini contoh aja, contoh ya. Menang kalah bodo amat, oke? Nah, baru dapet musuhnya. Lama banget matchingnya. Hampir 6 menit. Coba kita praktekin sekarang. Cukup satu match aja kali. Ganti Kokoriter. Kokoriternya harus ada di senjata utama kalau mau ganti. Grapple. Nah, dia keluarin begituan. Tuh, kan ada domainnya. Kita nggak boleh masuk ke domain dia. Udah, itu tips utamanya itu di situ. Keluarin domain. Hajar. Lompat, kalau bisa lompat, inget tuh. Oke, okay. Apa-apa, it's okay. Keluarin lagi. Dia darahnya berkurang terus, biarin aja, discharge lompat. Itu yang paling penting. Nah, biarin aja, dia mati sendiri itu. Nanti kan dia nggak bisa ngontrol dia sendiri. Keluarin, lompat. Pokoknya lompat, keluarin. Kalau mau keluarin, ingat lompat dulu. Discharge. Kita masih di udara tuh. Keluarin lagi. Nah, kita kan nih kalau di dalam tuh tadi tuh kayak bunga-bunganya tuh pada ngejar semua. Nggak attach ke kita. Nah tuh, gue ada di dalamnya tuh. Jadi gue keluar lagi. Hit dari luar, nggak apa-apa. Hit dari luar, kita nggak dapat bas, nggak apa-apa. Hit aja terus. Yang penting kita nggak di dalamnya. Sempet masuk, bentar.
di search kita masih ada di atas. Udah biarin aja. Tapi puas. Sih? Easy bukan? Easy kan? Easy kan? Lumayan nambah bintang 1. Wih, rank 3 nih gua nih. Oke, gitu ya. Ya guys ya. Buat semuanya yang masih susah, masih agak gimana gitu sama Lin ya kan. Itu cara ngontrolnya kita di situ. Yang penting hindarin domain dia, moonlight cream dia dihindarin. Terus kalau kita mau di search, kalau kita mau keluarin moonlight cream-nya kita harus lompat. Oke, enggak peduli kalau mereka pun terbang, tinggal di grapple pas kita udah di atas bareng dia gitu, lu keluarin aja itu domain, terus lu keluar lagi dari domain lu itu sama domain dia, intinya keluar dari domain dia. Kalaupun itu masih ada di domain lu itu nggak masalah, yang penting ngehitnya itu lu harus lompat di udara gitu loh, ngehitnya di udara walaupun itu pendek ataupun tinggi itu nggak begitu pengaruh sih. Oke, cukup sekian video kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like. Bagi yang belum subrek, ayo disubrek dulu. Oke, see you.